السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. Yang saya hormati, yang mewakili Kejati, rekan saya AKP Sabari, yang mewakili Kabak Positif, KPH Pulang, rekan-rekan Peres, dan rekan-rekan anggota di Makoba, Polda Kalimantan Selatan. Pertama-tama saya mau cakap, yang akan dimusnahkan ini adalah barang bukti hasil tangkapan dari Subdit 1 di Polres Narkoba, dan saya mengharapkan dengan dihadirkannya para tersangka ini ya, ini agar bapak-bapak ini yang mungkin saat ini mungkin salah jalan ya. Mudah-mudahan nanti apabila Anda sudah mempunyai kedudukan hukum yang tetap, Anda dihukum berapa tahun, apa dan selesai melaksanakan tanggung jawab Anda secara hukum, nanti kembali ke masyarakat itu tidak mengulangi. Sanggup gak kira-kira? Hah? Atau sanggup nanti itu lebih besar? Atau nasib nanti berubah dari jadi pos sabu-sabu jadi pos batu bara? Bisa kan? Saya mau sadar gak nih? Dan kau bisa lihat banyak tersangka itu sekarang timpang karena dia meningkatkan pekerjaannya. Jadi sekali lagi, dari barang bukti hari ini yang dimusnahkan untuk rekan pers, tiga tahu ya, dari total adalah sabu sebanyak 582,2 gram. Ini 1 M lebih kalau kita duitkan ke Jawa. Kalau ini ekstasi sebanyak 201 kali sekarang 600 pasaran, berapa itu? 120 juta lebih ya. Tersangka sebanyak 22 orang, 15 perkara ya. Rincian Subdit 1 itu 8 tersangkanya 18 orang, perkara 11 perkara, sabu 392,2 gram, ekstasi 194 butir dari 18 orang tersangka dan 11 perkara itu di perkara di Subdit 1. Sedangkan di Subdit 2 barang bukti sabu 187 gram, ekstasi 7 butir, tersangka 4 orang, perkara 4 perkara ya. Jadi ini yang akan dimusnahkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya, khususnya kepada rekan-rekan dari Subdit 1 dan Subdit 2 atas pelaksanaan pemusnahan barang bukti, dan juga kepada rekan-rekan baik itu dari Kejaksaan Tinggi atas kehadirannya, dari Ditakti, Kepala BNP, dan rekan Pak Empong dan adik-adik dari LKPH. Dan juga saya tidak lupa, apapun tugas dari penyidik ini, kalau tidak diketahui masyarakat, makanya terima kasih sekali lagi atas kehadirannya daripada rekan-rekan press untuk meliput acara ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nah, kasih air lagi. Kasih air lagi, Bek. Kasih air lagi. Di blender lagi. Mau? Pelan-pelan. Sekarang kirim ke. Diudak. Persiapan dulu ya. Hari itu ini. Muhammad Nopal. Ada. Ya. Ini yang di depan situ. Air Raju. Ya, salah sini. Pemusnahan barang bukti ya, yang telah mendapat penetapan dari pengadilan ya, untuk pemusnahan barang bukti yang sudah disampaikan oleh penyidik. Tangkapan daripada subjek 1 dan subjek 2 dengan tersangka jumlahnya 32 orang dan perkara dari 15 perkara. Sabu yang dimusnahkan adalah 582,2 gram dan dikasih sebanyak 201 butir. Ini semua memang sudah memiliki kuota membuktikan? Iya, karena ada penetapan yang harus segera dimusnahkan. Kewajiban dari penyidik segera dimusnahkan. Jadi dimusnahkannya dengan cara apa nih? Di blender, ya, yang hadir dari yang mewakili Kejati, Balai POM, Ilka Bina Ulang, BNP, Propam, Polda. Dan dengan harapannya dengan dimusnahkan yang barang bukti ini seperti apa? Ya, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, sebabnya supaya bisa dipertanggungjawabkan, makanya tersangka dihadirkan. Sampai dia dibuang ke speed tank pun tersangka harus dihadirkan.